Selamat pagi buat kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama saya, bersama teknisi Nias. Dimana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Realme C12. Realme C12 ini permasalahannya bekas KDRT. Dan sebelum dulu saya masuk di bagian penyelesaiannya kepada kawan-kawan semua, dulu saya meminta bantu, silakan like, subscribe, dan komen channel kita ini biar apa yang perlu kita perbaiki nanti bisa kita perbaiki dan menjadi nanti pembaruan ke depan juga untuk channel kita. Jadi untuk pada pagi hari ini kita kedatangan Realme C12 ini. Ini disebabkan karena dulu Realme C12 ini bekas KDRT. Bekas KDRT ini disebabkan karena ada sebuah permasalahan di rumah tangganya kemarin. Jadi istrinya agak kayak gimana gitu ya, kurang-kurang belum matang kali untuk menikah, saudara-saudari. Jadi itu untuk permasalahan buat mereka, tapi di sini dulu kita mencoba untuk memperbaiki Realme C12 ini. Dan buat kawan-kawan, seperti inilah Realme C12 ini dulu. Itu dia kawan-kawan, itu bentuknya. Jadi mari kita lakukan tracking untuk pengecekan apa yang rusak, karena kucoba cek di PSU ini tadi. Ini kawan-kawan, permasalahannya tidak ada tegangan sama sekali naik di PSU-nya. Jadi saya agak memvonis salah satu dengan IC jalur cas atau IC powernya ini, atau ada komponen yang short di dalamnya. Jadi sebelum kita dulu masuk di bagian penyelesaiannya ini, saudara-saudari, jadi kita mempunyai Borneo skematik. Jadi kita telusuri dulu jalurnya. Itu jalurnya itu menuju kemana saja, saudara-saudari. Mari kita cek dulu. Jadi saya udah berlangganan kemarin Borneo skematik tahun lalu. Jadi masih belum habis masa aktifnya. Jadi buat kawan-kawan semua, udah dibuka itu di bawah. Ini dia kawan-kawan, di Borneo skematik. Jadi kawan-kawan, ini jalur input outputnya tadi udah saya coba telusuri dulu, ternyata aman-aman semua. Dan ternyata memang ada di dekat IC power tadi ada yang short. Jadi ku coba di input outputnya itu nggak ada juga yang apa. Jadi saya langsung mengfonis dulu di bagian IC cas yang lebih mudah. Itu dia di jalur IC casnya kawan-kawan. Jadi di sini dulu kawan-kawan, saya beritahu kepada kawan-kawan semua, tadi udah saya coba ukur. Di sini dulu yang menuju jalur Fibus ini yang merah ini. Ini komponennya di bawah. Ini yang menuju pas di titik di IC ini, nggak ada sama sekali tegangan. Jadi buat kawan-kawan semua, lalu di sini lagi menuju Fibus yang menuju IC cas. Ini nggak keluar tegangan sama sekali. Jadi buat kawan-kawan semua, jangan ragu untuk
membantu untuk nge-like, subscribe, dan komen channel kita ini agar channel kita ini bisa kita kembangkan sedemikian rupa. Jadi buat kawan-kawan semua, langsung saja kita mau ngecek jalur Vibus yang menuju karena aku coba tadi untuk mengeceknya dan ternyata jalur Vibus ini agak-agak nggak mengeluarkan tegangan arus, jadi saya ragu saudara-saudari. Entah dulu saudara-saudari, saya bagusin dulu tempat perekamannya biar lebih mantap, bagus, dan sesuai. Jadi buat kawan-kawan semua, langsung saja kita menuju pada TKP. TKP ini kata para-para senior itu tempat perkara. Tempat perkara ya saudara-saudara. Jadi buat kawan-kawan dulu, silakan kalian atur itu avometer kalian. Itu saya atur di skala dioda mode, itu dia. Dan sambil mengetahui biang karok ini, mari kita colokkan juga USB yang menuju ke apa ini. Mari kita ketahui dia. Saya sudah menyambungkan kabel USB. Dan untuk mengetahui ini, silakan kalian atur di tegangan arus DC, yaitu di kapasitas 20, karena untuk handphone biasanya ini hanya untuk tegangan volt di bawah 10 volt dia. Jadi buat kawan-kawan semua, mari kita telusuri. Itu dia yang hitam menuju ground seperti biasa. Dan mari kita telusuri, di sini ada jalur. Entar dulu saudara-saudari. Ya udah, ini di sini ada jalur yang menuju Vibus di sini dulu. Itu ada tegangan 5, sekian. Dan setelah itu yang menuju ke IC charge, berarti nggak ada permasalahan, yang menuju dulu di konektor charge menuju kabel fleksibel ini. Dan mari kita cek yang menuju ke IC charge. Seperti ini saudara, ternyata ada yang panas itu di CPU saudara-saudara. Itu ada yang short ya. Panas sekali di IC CPU-nya. Seperti mau terbakar tanganku, tapi nggak apa-apa, mari kita cek dulu. Ya, di sini ada komponen kecil-kecil di bawah IC ini. Jadi kita cek ada 5, sekian. 5, sekian ada. Dan yang menuju di atas komponen itu ada resistor 5, sekian lagi ada. Dan menuju ke IC charge. Mari kita lihat dulu skema yang menuju jalur Vibus ini. Di sini dia ada sebuah komponen kecil, itu ada tegangan 4,99. Berarti di bagian jalur charge ini ada, dan di resistor ini
ada 4, sekian 4, sekian 4, sekian dan menuju IC chest ini, yaitu menuju V-bed. V-bed ini adalah yang menuju ke jalur baterai. Berarti di sini permasalahannya kawan-kawan, itu ada IC chestnya ini bermasalah. Jadi kita lihat di sini ada kaki-kakinya dan kita telusuri dulu di mana, berarti dia nggak mengeluarkan. Berarti ada permasalahan yang menuju jalur feedback ini, saudara-saudara. Karena di sini ada tegangan di atas 5, sekian. Jadi buat kawan-kawan, mari kita telusuri di mana jalur feedbacknya. Jadi mari kita ngecek secara apa dulu jalur feedback ini, apakah ada yang short seperti biasa, merah menuju ground dan skala mode dioda dia kita pakai. Dan kita telusuri jalur feedback dia ini. Ini ada permasalahan dulu. Saudara-saudari, ada permasalahan dulu di apaku. Bentar dulu kawan-kawan, dia tidak mengeluarkan jalur pik-pik-pik gitu. Saya bagusin dulu sebentar. Oh, ternyata putus, saudara-saudari. Bentar dulu. Jadi saya ganti dulu yang merah-merah aja. Ini crown dan ini positive. Jadi kawan-kawan, itu baru ada tegangannya, big-big-big-bignya gitu. Jadi langsung kita cek aja, ini tadi positif menuju ke ground dia karena mode dioda yang kita pakai. Mari kita telusuri itu yang menuju jalur feedback itu. Itu ada arus tapi nggak besar sekali, berarti ada yang short, full short ini. Dan di sini lagi ada komponen di bawah. Itu cuma 5, sekian. Berarti jalur feedback yang bermasalah ini, saudara-saudari. Kalau mati total, silahkan kalian cari tracking di jalur feedback dia. Dan saya telusuri dulu biar lebih mendetail. 5, sekian. Itu enggak ada tegangan, berarti ada yang short, saudara-saudari. Jadi kita main ember aja biar lebih cepat. Di sini saya mempunyai baterai laptop yang udah kurakit, ini 4 buah. Ini tegangannya, kalau seandainya saya ukur dulu tegangannya baterai ini, kalau nggak salah 7 volt ya. Itu iya 7 volt dia, saudara-saudari. Dan seperti biasa untuk mengecek ini, kita kasih di crown yang negatif.
dan kita kasih di biar cepat ketahuan biang keroknya. Ini jalur feedback tadi. Itu tadi di belakang ada seperti bilang tak 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 gitu, tapi saya nggak tahu di mana itu. Tapi langsung saja di jalur feedback ini tadi, kawan-kawan, bentar dulu saudara-saudara, agak susah karena nggak ada jarum di jalurnya itu tadi sama saya. Jalur feedback ini tadi saya cek dulu skema. Di sini ada komponen di bawah, jadi saya kasih aja di sini dulu. Mari kita lihat. Seperti ada pecikan tadi, tapi nggak kelihatan. Entah apakah udah hilang shocknya atau enggak. Jadi saya mau ngeceknya aja dulu secara mendadak sekali lagi. Kalau seandainya udah hilang, berarti udah mantap. Ini jalur itu ada tegangan 127 baru keluar dia. Berarti di sini saudara-saudari udah hilang shocknya. Jadi kita mau coba dulu pasang. Dan seperti itulah kawan-kawan untuk